Operasi pemantauan premium syarikat kredit komuniti berlesen di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dilaksanakan di sekitar Selangor. Ia bagi mengikis persepsi orang awam yang sering mengaitkan syarikat kredit komuniti berlesen itu dengan kegiatan ahlong, lintah darat atau kongsi gelap. Ketua Cawangan Siasatan dan Pemantauan Bahagian Kawalan Kredit Komuniti BKK KPKT SCP Muhammad Fauzi Hassan memaklumkan 335 aduan diterima tahun lalu berkaitan kesalahan dilakukan syarikat kredit komuniti. 189 daripadanya tidak menghantar atau lewat menghantar rekod transaksi tahunan. Pihaknya membuka 306 kertas siasatan ke atas aduan diterima. 172 masih dalam siasatan sementara, 122 kes di kompaun dan 12 dituduh atas pelbagai kesalahan. Pastikan sebenarnya pengguna perlu bijak untuk memastikan bahawa syarikat-syarikat yang berurusan dengan mereka inilah syarikat yang mendaftar dengan KPKT. Jadi untuk itu, saya menyarankan supaya pengguna sentiasa dari semasa ke masa menghubungi kami di pejabat ataupun melayari laman web KPKT itu sendiri dan juga menggunakan aplikasi iCredit.com. Di sana kita ada mempunyai senarai syarikat yang berdaftar dengan KPKT. Pada masa ini terdapat 4,870 premium syarikat kredit komuniti yang berdaftar di seluruh negara.